La ilma lana, tiada ilmu bagi kami. Illa ma'allamtana, melainkan apa yang kamu ajar kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau Tuhan yang alim, yang sangat tahu. Al-hakim, yang sempurna tahumu. Nah, ha, ni malaikat kata ni. Malaikat akui Allah bernama dengan Al-Hakim. Nah, ceritanya Allah Subhanahu Wa Taala apabila malaikat merasa ragu dengan keadaan adakah boleh Adam iaitu manusia menjadi khalifah Allah di muka bumi. Nah, ha. Iaitu setelah Allah buat Tok Adam, Tok Nyang kita. Selesai cipta Tok Adam, Tuhan buat hidup. Bila hidup, Allah kata ni akan jadi khalifah pengganti jin di bumi. Neh, jin ambil tepuh dah, mereka. Manusia pula. Maka tanya malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Hey Allah, adakah kau akan menjadikan satu lagi jenis makhluk yang akan melakukan kerosakan di muka bumi dan menumpah darah? Ha, inilah kuari daripada malaikat. Komen lah. Bukan komen Allah, komen manusia. Padahal ada orang dia ngajar di salaf, dia kata malaikat pertikaikan akan Allah. Jauh. Ayat ni, malaikat pertikai manusia. Dia tak pertikai Allah Ta'ala. Nah, maknanya boleh jadi tak ni kalau gini keadaan makhluk ni buat dengan seluk liat ni. Nah, buat dengan api dah berudu rapok di dunia. Nah, pasal sebelum daripada ni turunnya Adam ke bumi, iaitulah jin. Nah, jin hebat lagi pasal buat pada api. Nah, dalam hadis menyebut khuliqatil jan minnar, dijadikan puak-puak jin daripada api. Neh, api mulia daripada tanah ni. Hebat dia. Nak tanah duk dia tak gerak cetong. Jadi api jenis jin ni bila turun ke bumi kejap je molek. Lepas tu wa'ana dengan buah mosin apa ada belaka. Neh. Jadi orang nak mari surga dia nak tarik wagi kat main. Nak. Ha. Gambar teliput main patai. Gambar teliput. Betul tak? Tengah main patai. Erik daunnya wak pondok lulok. Neh. Tengah gari orang nak pergi surah kelek kita. Dia erik daunnya ramai-ramai orang kampung. Nah, ha, jadi betul kau bimba bila. Nah, ha, jadi malaikat tak pertikai Allah. Dia pertikai kita. Layak ke tak? Mampu ke tak? Nak. Ha, hak molek jing pun ruah hara tak? Jadi nano gitu sekali. Jadi adakah boleh ne? Bukan dia pertikai Allah, dia pertikai manusia. Apabila dia pertikaikan, mampukah manusia ni turun ke bumi laksanakan perintah Allah? Maka Allah tanya beberapa soalan kepada malaikat. Nak, ha. Maka tanjawab malaikat, subhanaka la ilma lana, maha suci engkau. Burung nanti pulak. Maha suci engkau ya Allah. Neh. Ha. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tiada ilmu bagi kami melainkan apa yang hak mukabbar ke kami, kami tahulah. Nampak? Ha, kita gitu juga. Ilmu hak kita ni hak Tuhan wi tahu. Nah. Sebab itulah kalau kita kata wallahu a'lam, bukan makna bodoh. Nampak? Allah lebih tahu. Orang ayat tauhid kan tu. Nah. Ha. Innaka antal alimul hakim, kau lah Tuhan yang sangat tahu lagi pula hakim. Sebut nama Allah yang kedua, hakim, yang sempurna pengetahuanmu. Maka Allah pun tanyalah Nabi Adam. Nabi Adam boleh jawab, malaikat tak boleh jawab. Nah, dan Nabi Adam boleh jawab, bijak tak manusia? Bijak lah, dah boleh jawab. Tapi Allah hakim, bijak sana. Sebab apa? Bijaknya Adam boleh jawab, Allah yang ajar. Nampak? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Betul tak? Dan Allah yang ajar Nabi Adam segala benda-benda yang Tuhan nak tanya ke malaikat.
Allah tanya, ajak lu Nabi Adam.